Assalamualaikum, hai, saya Masudah. Hari ni saya nak try DIY spray saya punya sport rim kereta. Kereta saya Myvi tahun 2011. Bukan sport rim standard, dah tukar. So dah berapa tahun pakai sport rim ni. So sport rim ni nampak macam tak sihat lah, macam sakit. Lepas tu kita pun nak tukar sport rim baru, pulus tak berapa nak membenarkan. So Masudah rasa nak try DIY sendiri. Sebab tengok kat grup Facebook Myvi tu, ramai buat sendiri, lebih jimat. Jom kita tengok dulu Masudah punya sport rim, teruk tak teruk. Kita try tengok Masudah berjaya ke tak berjaya untuk DIY tukar cat sport rim kereta Masudah. So check it out. Kalau korang tengok, ini adalah kesan stiker Masudah dah tanggal guna tina. So gila buruk betul lah, memang daif gila lah kereta ni. Kereta ni dulu buat Grab, so tu yang teruk sangat ni. So pasal kereta korang tak payah tengok lah, korang tengok dekat sporin je. Tu ada kesan ni, kesan dia. So sporin ni kalau asalnya macam grey ke coklat macam tu, so Masudah akan tukar kepada kalitan. Masudah akan gosok rim ni gunakan kertas pasir dulu, sebab Masudah tengok kat YouTube dia tulis macam tu. So kita gosok dulu bagi dia rata, licin. Okay. Setelah 11, 12, 1, 2, 3, 4, 4 jam buat, alhamdulillah hanya siap. Kita masuk dah spray. Dia jadi lambat sebab buat satu-satu. Boleh lah, tak basuh lagi. Okay, hari ni Masudah akan pasang stiker ni dekat Masudah punya rim. Lepas tu Masudah ada beli ni juga. Ini nut ni. Yang ni Masudah beli kat Shopee, harga dia RM22.80 free shipping. Dan yang ini Masudah beli dekat Shopee juga, harga dia RM9.80 campur dengan shipping dalam RM15 macam tu lah. Bawah RM15, RM14.80 macam tu. So Masudah akan pasang ni, dan juga ini dekat Masudah punya rim. So nanti kita tengok macam mana rupa bentuk rim tu. Okay, ni dia rupa bentuk rim Masudah yang still tak basuh lagi, dia bercat hari tu. So Masudah beli ni ya, nut yang untuk apa? Kat ni lah ni. Masudah beli dekat DIY, harga dia RM2.30, RM2.39 macam tu. So yang ni Masudah dah pasang dekat 4 biji rim lah. Dan yang untuk stiker ni bring kepala sikit, sebab rim Masudah rim size 15. So yang ini dia macam besar tau. Box resmi ni, dia macam besar. Kalau kita ikut, macam besar lebih. So Masudah terpaksa alter. Maybe Masudah akan gunting yang racing wheel ni tak tempat lain. Yang Vogue ni pun dekat sini, Vogue kat sini, race ni dekat sini. Yang engineering dia ni pun maybe tampak kat bawah ni lah. Tengoklah kat mana kita boleh lekat. So stay tune.
So Mak Saudara settle tampal Mak Saudara mistika dan juga nut, pasang nut. So tak tahulah cantik ke tidak kat mata korang. Itu saja untuk video kali ni. So nantikan next video, okay? Bye. Oh,